Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Baik, kita akan melanjutkan kepada materi mengaji kita selanjutnya, masih dalam Quran surah Al-Buruj. Kali ini seperti biasa kita akan membahas pembacaan yang salah, kemudian bagaimana cara membacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati innal ladzina nun tasydid, kemudian di depannya ada lam tasydid, inna, pembacaan nun tasydid ditahan, innal ladzi di depannya ada lam tasydid maka ditahan, innal ladzi zi panjang, zina amanu a panjang, amanu nu panjang, mim tidak panjang karena tidak ada tanda untuk dibaca panjang. Amanu wa amilus solihat, wa amilu, wa ami tidak dibaca panjang. Luso sama pun lu, lu ketika tidak ada sod bertasydid di depannya maka lu dibaca panjang, karena ada sod bertasydid di depannya maka tidak dibaca panjang. Wa amilus so, wa amilus soliha, so panjang, soliha, ha panjang, fathah berdiri, solihati lahum, ti tidak dibaca panjang, la tidak, hum pun tidak, lahum jannatun tajri, jannah, nun bertasydid, tahan, kemudian ada fathah berdiri, jan, tahan, janna panjang, jannatun tajri, tanwin di depannya ta maka ikhfa, jannatun tahan, tun tajri, jim sukun, qalqalah dipantulkan, tajri ri panjang, tajri min tahtihal anhar, min nun mati di depannya ta tahan, min tahtiha, tahtiha yang pertama ha kecil, yang kedua ha besar, min tahtiha, ingat pelafalannya harus jelas, min tahtihal anhar, anhar, lam sukun tidak dipantulkan, anhar nun sukun, kemudian di depannya ada ha idhar, pengucapannya jelas, ha pun dibaca panjang, min tahtihal anhar, zalikal fawzul kabir, za panjang, zalikal fawzu, lam sukun tidak dipantulkan, zalikal fawzu, lebih kepada huruf vokal u ketika wawu sukun, fawzul kabir, lam sukun tidak dipantulkan, kabir. Apabila waqaf maka roh di sini menjadi sukun, kemudian tarki, tipis, kabir, karena sebelumnya ada kasroh, kabir, menjadi sukun, dan dibaca tipis, tarki. Baik, itu adalah pembahasan Quran Surah Al-Buruj, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.